Baik, insyaAllah tuan-tuan, untuk kali ini saya nak kongsikan berkaitan dengan satu tajuk yang kita boleh katakan sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa dia? Jalan kembali. Kembali ke mana? Kembali ke kembali ke sang pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Okey, jadi bila kata cerita berkaitan dengan kembali, kita kena tahu apa tujuan penciptaan manusia hadir ke bumi ni. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni sebab apa? Ciptakan anak cucu Adam ni sebab apa? Sebab dia nak minta kepada kita satu benda, iaitu tujuan kita hidup atas muka bumi ni adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Tapi dalam kita nak melakukan yang kata ibadah, iaitu mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda yang Allah hadirkan kepada kita, iaitu sang penguji, iaitu syaitan. Iaitu syaitan, hamba Allah yang menjadi sebagai penguji kepada manusia. Manusia tergelincir dalam melakukan dosa, dalam melakukan dosa. Manusia tergelincir dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan manusia dia boleh menjerumus diri dia ke lembah neraka, tuan-tuan. Okey, jadi Allah ciptakan satu tempat, satu jalan, satu lorong kepada umat manusia untuk kembali. Apa dia? Iaitu pintu taubat. Okey, ada banyak cerita yang boleh kita nak kongsikan berkaitan dengan pintu taubat itu sendiri. Okey, antaranya adalah cerita berkaitan dengan sahabat Nabi Ma'iz bin Malik, yang mana dia telah berzina. Dia pergi kepada Nabi untuk disucikan. Disucikan, dia telah melakukan zina. Tapi kebaikan yang Islam tunjukkan, yang Nabi persembahkan, apa dia? Nabi tak menghukum terus. Itu yang Islam ajar kepada kita. Kita selidik dulu. Nabi tanya dia, mungkin ada dalam satu riwayat, mungkin engkau sentuh dia. Engkau hanya cium-cium saja. Tak melakukan persetubuhan. Sampailah berkali dia datang kepada Nabi. Nabi minta dia balik, kemudian dia datang balik kepada Nabi, kata sucikan aku. Dia balik, kemudian datang balik kepada Nabi. Dia kata kepada minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu disucikan dia. Akhirnya bila dia minta, Nabi jalankan hukuman. Maksudnya di sini nak mengatakan bahawasanya, Nabi nak menyatakan kepada kita, bila buat dosa, tak perlu kita nak isytihar diri kita. Kata ke orang ramai, oh aku buat dosa. Tidak. Sebaliknya kita balik, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Maha Pengampun, tuan-tuan. Jadi tak ada benda dalam Islam ni yang Islam ajar kita sendiri untuk mengaibkan diri kita, apakan lagi mengaibkan orang lain. Itu adalah keindahan yang tersebar dalam Islam, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, sekiranya dosa hamba-Ku ni dosa dia banyak daripada bumi sehingga ke langit, Allah Subhanahu Wa Taala kata dia akan ampunkan. Dengan syarat dia ikhlas nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu hadis lain ni, bahawa seorang hamba apabila berdosa, kemudian dia menyesal, lalu berkata, wahai Rabbku, aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah aku kerana tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Maka Allah akan berfirman, hamba-Ku mengetahui yang dia ada Tuhan yang akan ampunkan dia dan ambil tindakan padanya, maka aku akan ampunkan dia. Aku tidak kira betapa besarnya nilai keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana lagi agama yang beri ruang dan peluang kepada penganut dia seperti mana yang diberikan oleh Islam. Jadi tuan-tuan, lazimi diri kita ni. Kadang-kadang dosa-dosa ni kita, dosa yang besar mungkin kita boleh elakkan, tapi kadang-kadang dosa yang kecil ni
yang melibatkan kita punya panca indera, mulut, mata, menjadikan kita seorang hamba yang tetap tak boleh lari nak dari melakukan kesilapan. Okay. Jadi pastikan diri kita sentiasa lazimkan diri dengan istighfar. Kerana itu adalah perkataan ataupun kalimah yang boleh menghapuskan dosa hamba. Okay. Kepada dosa hamba buat Rabb-nya. Okay. Buat Tuhan-nya insyaAllah. Okay. Jadi jangan pernah putus asa kerana rahmat Allah, keampunan Allah itu luas. Jadi jadikanlah diri kita sebagai salah seorang hamba yang sentiasa mengabdikan diri. Kita faham tujuan kita punya kehidupan atas muka bumi ini adalah untuk apa? Adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Jadi mudah-mudahan insyaAllah sedikit perkongsian daripada saya ini mudah-mudahan menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa dekatkan diri dan sentiasa minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Tiada yang lebih penting melainkan kita terhindar dari dosa dan maksiat. Wallahu a'lam.